Okey, selamat pagi. Nama saya Najmi Hafizan. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang telah menetap di Sabah lah selama 9 tahun. Dan actually sebelum saya sampai di Sabah, saya pun dah belajar sedikit pasal seruling, which is saya punya instrumen pertama yang saya belajar secara self-taught lah. Dan sejak daripada tu, saya mula minat untuk mempelajari seruling-seruling dari budaya yang lain. Sebagai contoh, kalau di Semenanjung ada yang seruling India, seruling Melayu, seruling Cina. Dan di Sabah ada terdapat pelbagai lagi aerofon atau alat muzik yang bertiup, seperti seruling, seruling buluh dan juga turali. Turali adalah special sikit daripada seruling yang kita tiup pakai mulut. Turali ni dia ditiup dengan menggunakan hidung. Okay, instrumen ni nama dia turali. Kalau di daerah Kudat dia panggil turali, kalau di Penampang dia panggil tuahi. Instrumen ni dimainkan dengan menggunakan hidung, which is di bahagian hujung pangkal turali ni ada satu lubang yang halus yang dia design untuk kita tiup menggunakan hidung lah. Dan untuk dia punya fingering holes ada empat, which is tiga di bahagian depan dan satu di bahagian belakang. Dan position dia kalau kita main, kalau secara tradisional rumus, dia akan begini. Ibu jari di bawah, jari telunjuk, terus tu jari hantu di sini, dan jari tangan kiri di depan begini. Dan position dia horizontal, melintang begini. Tapi ada setengah player, dia akan main dengan position yang selesa bagi player itulah. Sebagai contoh, begini juga pun boleh. Turali ini dimainkan pada masa lapang sebagai menghiburkan diri sendiri dan juga untuk menghilangkan penat selepas bekerja di kebun atau di sawah padi lah. Dan juga turali dimainkan ketika berlaku kejadian seperti musibah atau kematian sebagai salah satu cara untuk mereka kurangkan kesedihan. Okay, dynamic range untuk instrumen turali ini bermula daripada piano pianissimo sehingga mezzo forte. Sekarang saya akan tunjukkan possible playing technique lah yang boleh dipakai di turali. Okay, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai turali. Saya harap ia dapat membantu para komposer di sana untuk hasilkan karya baru, dan saya harap saya akan dapat main dengan karya yang anda ciptalah.